sini ada soto apa aja nih? Ini jual apa aja nih, Mas? Soto mie Bogor sama soto Betawi. Soto Betawi. Iya. Pak, ngomong-ngomong ini Bapak memakai daging dari luar negeri apa dari kampung ini? Kurang tahu tuh kalau itu. Kok bisa nggak tahu lo? Gimana sih? Yang masak siapa? Ya kan kita bukan yang jagal ya, kita belinya di pasar. Oh gitu. Iya, jadi kurang tahu. Kurang tahu. Nah, ini apa soto apa ini? Ini soto mie. Soto mie. Wah, ya. Enak banget kayak gitu. Nah. Pak? Pagi, Pak. Gimana, Pak, rasa soto mie-nya, Pak? Enak sih, Pak. Enak, Pak. Wah, Bapak pelanggan atau? Ya, sudah lama jadi pelanggan di sini? Sudah, Pak. Wah, ini kayaknya juga pelanggan ini nih. Ini Bapak makan soto mie apa soto Betawi, Pak? Soto mie Bogor. Saya ada tambahannya kentang sama risolnya. Saya sangat suka, Pak, ini, Pak. Saya sangat suka soto mie Bogornya, ya kan? Gitu ya. Waduh. Dan bukanya selalu jam 9. Jam 9? Pagi, jam 7. Oh, dari jam berapa bukanya? Jam 7 pagi sampai? Sampai paling sore jam 5. Kenapa nggak sampai jam 12 malam, Mas? Lagi PSBB sekarang. Oh, gitu. Lagi PSBB ya. Wah. Pak, yang di sebelah itu teman atau teman itu, Pak? Ini tim Satgas saya, Pak. Oh, dia tim Satgas. Tim Satgas. Yang disatgasin apaan, Pak? Untuk menghindari dan mengingatkan warga supaya tetap 3M. Benar nggak, Pak? Oh, gitu. Pak, Bapak tahu 3M nggak, Pak? Hah? 3M tahu nggak, Pak? Nggak tahu, ya. Ember. Oh, ember. Waduh. Ember. Nah, Pak, ini kan beliau ini nggak tahu 3M, Pak. Bisa jelasin, Pak, 3M itu apa aja, Pak? 3M. Nggak tahu, ya? Nggak tahu, Pak, ya? Bapak pingin tahu nggak? Pingin. Menjaga jarak, mencuci tangan, memakai masker. Oh, gitu, Pak. Sekarang gimana? Udah ngerti, Pak? Jadi, menjaga jarak, memakai masker, mencuci tangan. Iya, siap. Sudah siap, Pak? Siap. Nah, bentar lagi kan ada vaksinasi massal nih di Indonesia. Nah, Pak Jokowi kan udah divaksin ini, Pak. Bapak siap ikut vaksin? Siap. Siap. Kalau Bapak bagaimana, Pak? Siap divaksin juga, Pak? Seperti Pak Jokowi? Iya, Pak. Siap. Kalau Bapak gimana? Udah siap divaksin, Pak? Harus siap, Pak. Harus siap. Vaksin itu penting nggak, Pak? Kalau saya lihat dari berita-berita yang terakhir, dari Pak Jokowi itu memang penting. Wow. Itu yang saya langsung berpikir, oh, berarti ya vaksin. Kita kan tidak mau merugikan orang-orang lain juga, kan? Berdipi ya, Pak, ya? Begitu, Pak. Bagaimana pendapat Bapak? Apa dua? Mengenai vaksinasi itu yang diselenggarakan oleh Pak Jokowi untuk seluruh Indonesia penting nggak, Pak? Penting, Pak. Penting sekali. Itu kan menambah daya imun kita. Itu, Pak. Jangan mikir cemat-cemat. Pak, udah vaksin. Orang sudah tahu vaksin itu disuntik. Ya kan? Disuntik ke badan kita. Itu untuk menambah imun kita. Jadi nanti kalau virus masuk, imun kita kuat, ya sudah, mantap gitu, Pak. Jangan ledele, jangan ledele. Tahu nggak ledele? Terjemahannya apa itu, Pak? Jangan bertele-tele. Ya. Ah, jangan itu bertele-tele. Jadi saya terlalu cepat, jadi ngomongnya ledele. Gitu, Pak. Lah, namanya orang Madura, jadi ngocak Madura mulu. Oh, begitu. Itu, Pak. Kita makan ini. Oke, selamat makan ya, Pak, ya.